بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم ربنا زدنا علما ورزقنا فهما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحينا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم. Hai jemaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita syukuri bersama bahwa pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya nikmat yang sangat banyak, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat ibadah, nikmat ilmu, dan nikmat di dalam sakinah ketenteraman yang Allah curahkan kepada mereka yang berada dalam majelis zikir, termasuk dalamnya majelis ilmu. Oleh karenanya mari kita panjatkan doa kita, semoga Allah karuniakan kita keistiqomahan hingga ajal menjemput kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita tazkiyatun nufus yang insyaallah sudah hampir selesai nih. Sudah semuanya, tinggal yang belum saja. Ya, masih tinggal 50 halaman lagi. Nah, bagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu adrar hubbid dunya, yaitu bahaya cinta dunia. Maksudnya cinta dunia di sini maksudnya cinta dunia yang tentu saja cinta dunia yang salah maksudnya ya, yang tidak benar. Nah, diceritakan oleh Imam Ahmad dari Sufyan bahwa dia mengatakan kana Isa bin Maryam yaqul, adalah Isa putra Maryam pernah mengatakan hubbud dunya aslu kulli khati'ah. Hubbud dunya itu, cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Orang keliru-keliru saja kalau udah cinta dunia itu apapun jadi serba salah. Karena apa? Udah keliru dari awalnya. Wal mal fi hada'un katsir. Dan harta, maksudnya harta yang banyak, maksudnya orang yang banyak hartanya, yang hartanya banyak, fiha daun katsir, di dalamnya itu banyak sekali mengandung penyakit, masalah. Qalu wa ma da'uhu, orang-orang penasaran bertanya apa kira-kira masalahnya kalau orang ini banyak hartanya. Maka Isa putra Maryam menjawab la yaslim, la yaslamu minal fakhri wal khuyala. Minimal orang yang hubbud dunia, yang dunia itu menjadi panglimanya, menjadi impiannya, menjadi obsesinya, menjadi ambisinya, itu sulit untuk selamat dari yang namanya keangkuhan dan kesombongan. Al fakhr wal khuyala. Sulit
Orang yang hubbud dunia dan melupakan akhirat, menjadikan dunia sebagai panglima, itu sangat sulit untuk menghindarkan diri untuk selamat dari keangkuhan dan kesombongan, arogansi, jumawa dan lain sebagainya. Qalu fa in salim, mereka bertanya lagi, seandainya ada yang tidak begitu, yang selamat maksudnya, orang kaya tetapi tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, tidak jumawa, tidak semena-mena, seandainya ada yang bisa selamat dari yang begitu, apa kira-kira penyakit yang lainnya? Qala yasuluhu islahuhu an dzikrillah azza wa jalla. Setidaknya dia akan sibuk habiskan waktunya untuk menjaga, mengembangkan dunianya itu, sehingga akhirnya dia melupakan ingatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini umumnya lah gitu. Umumnya orang yang hubbudunya ya begitu. Nah, sekarang kalau saya mau sampaikan, menurut ilmu takhrij hadis, maka ini bukan hadis. Bukan hadis. Maksudnya, bolehlah orang mengatakan ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan dalam konteks bahwa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi coba kita renungkan saja. Di mana letak salahnya kisah ini? Menurut saya enggak ada. Ya benar saja gitu. Ya, karena jarang kita dapati orang yang miskin itu sombong. Jarang lah gitu. Kalau ada yang sungguh terlalu, ya disombongkan apanya? Enggak punya apa-apa, bergaya gitu, sombong, ya, angkuh gitu. Kira-kira judulnya itu apa yang disombongkan kan gitu kira-kira. Jadi walaupun bukan hadis ya, kita katakan ya memang benar juga gitu. Kalau dibilang setidaknya dalam bahasa diplomatisnya, orang yang super kaya itu punya potensi. Nah, itulah punya potensi untuk angkuh dan sombong walaupun tidak selalu begitu gitu. Tetapi kenapa ini judulnya seolah-olah itu hampir pasti begitu? Karena cerita judulnya adalah tentang hubbud dunia dan dalam satu waktu wa karahiyatul maut gitu maksudnya. Itu cinta dunia yang kemudian keblinger gitu. Malah kemudian lupa kepada negeri akhirat gitu maksudnya. Maka kemudian fa hubbud dunya huwa alladhi ammaran naru bi ahliha. Maka orang yang terlalu cinta dunia melupakan akhirat, dia itulah yang akan memakmurkan neraka. Ya. Pemakmur neraka. Ya. Maksudnya ya, yang menjadi tokoh utama lah, penggerak nanti di neraka itu ya. Mereka-mereka yang hubbud dunia. Wazuhdu fid dunya huwa alladhi ammara jannata bi ahliha. Adapun orang yang zuhud terhadap dunia, mereka itulah pemakmur surga. Ya begitu. Ini sekali lagi hubbud dunia memang kalau disebutkan di dalam peristilahan agama kita ini, kata hubbud dunia itu memang konotasinya negatif. Maksudnya begitu. Bukan berarti jangan dibalik, berarti umat Islam enggak butuh dunia, itu juga salah sama sekali. Tidak begitu sama sekali. Umat Islam itu harus pegang dunia, jelas itu. Tetapi dalam bahasanya, filosofinya, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati kita. Cukup dipegang saja. Dan itu kalau namanya dipegang itu, tabiatnya manusia kan tidak mungkin selama-lamanya. Bisa sifatnya itu temporer, maksudnya itu tidak selalu. Dan yang kedua, dia sifatnya fana, mesti akan berakhir. Buktinya apa? Kalau orang pegang sesuatu, misalnya bayi ya, usia masih sukanya pegang-pegang begitu, nanti tidur juga lepas juga. Yang dipegang lepas juga kalau tidur. Maksudnya apa? Ya tidak selalu.
gitu. Sehingga apa? Nggak ada gambaran bahwa dia itu betul-betul mencintai dunia setengah mati, itu nggak ada. Sepermati juga enggak juga. Bukan cuma setengah mati, seperempat juga enggak. Maksudnya apa? Dalam bahasa lainnya, orang yang beriman itu dia bisa menjaga jaraknya dengan dunia. Jangan sampai malah kemudian dunia itu seperti menjadi tumuhat atau obsesinya. Tidak. Nah, dalam sejarah perjalanan panjang kaum muslimin, ketika kaum muslimin ini bisa menjaga jarak dari dunia, justru mereka ini didekati oleh dunia. Dunia ikut semua. Ghanimah itu betul-betul melimpah ruah. Mungkin kalau kita bayangkan sekarang ini kayak enggak percaya kita tentang makna ghanimah itu. Namanya apa? Aset negara, ya, karena menang perang itu, masya Allah, itu nggak bisa kita hitung, saking melimpahnya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka ini ketika menaklukkan bangsa-bangsa, sama sekali nggak ada urusannya dengan dunia, maksudnya dengan cinta dunia. Yang mereka serukan, yang mereka dakwakan satu saja, mengajak kepada negeri-negeri yang belum muslim itu untuk hanya mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan dengan siapapun. Jangan mau dijajah, jangan mau dizalimi, jangan mau dieksploitasi oleh manusia. Karena manusia itu hanya boleh taat, tunduk patuh, menghamba, memperbudak diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang diseru. Mengajak sampai ke Eropa, sampai ke Asia Tengah, sampai ke Cina, sampai ke Indonesia. Misinya itu. Cuma karena mereka itu sebagian besarnya itu ada yang merasa terninabubukan. Mereka merasa mendapatkan apa namanya privilege begitu, keistimewaan dengan mereka ini. Bukan itu tujuannya. Maka mereka menentang dakwah Islam. Akhirnya terjadilah perang. Jadi perang itu judulnya bukan karena ingin mencari kekayaan, bukan, tapi karena diajak tunduk kepada Allah tidak mau. Dan yang lebih hebat lagi, jemaah sekalian, umat ini mengajak tunduk kepada Allah itu bukan kreasi dirinya sendiri, bukan, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma menjalankan tugas saja. Tidak ada misi karena untuk mengunggulkan bangsa tertentu, untuk misalnya apa asabiyah jahiliyah, fanatisme suatu bangsa, tidak sama sekali. Karena Al-Qur'an memerintahkan begitu, dijalankan begitu saja. Nah, itulah yang istilahnya perbedaannya. Perbedaannya cara umat ini memandang dunia itu memang apa kebalikannya daripada mereka yang tidak percaya pada akhirat, gitu. Beda sekali. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan begitu. Kalau dunia itu ibaratnya adalah adzillah, ibaratnya adalah bayang-bayang, ya. Bayang-bayang itu kalau dikejar juga gak akan nyampe kita. Matahari dari timur, kita menghadap ke barat, kita ingin pegang bayang-bayang, bayang-bayang kepala kita misalnya, kita ingin pegang terus ke barat, kita lari mengejar bayang-bayang kepala kita itu, sampai kiamat juga gak akan kita bisa pegang. Itulah gambarannya tentang dunia. Karena apa? Karena kita kejar-kejar, karena kita hubbud dunia, karena kita betul-betul impiannya adalah ingin rakusnya pada dunia itu luar biasa. Tetapi ketika dibalik, ya, kita menghadap ke timur. Ya, tidak usah kita tangkap bayang-bayang itu. Kita mau jalan, mau lari, asal menghadap ke timur, maka bayang-bayang akan ikut kemanapun kita berada. Itulah gambaran dari dunia. Oleh karenanya, jamaah sekalian, sekali lagi, bukan dan bukan sama sekali umat Islam itu anti dunia. Tidak sama sekali, bahkan wajib untuk menggenggam dunia. Tetapi dia bisa meletakkan dunia itu di mana, untuk apa,
apa tanggung jawabnya, awal kewajiban kita apa, itu sudah terpatri mendalam dalam tubuh jiwanya kaum muslimin. Nah, kemudian wasak wasukru bihubbid dunya, adapun orang yang mabuk kepada dunia, a'dham min sukril bil khamr, maka dia lebih gila, lebih mabuk daripada orang yang kena mabuk karena minuman keras. Ya, walaupun mabuk minuman keras juga namanya juga karena kedinginan dengan dunia juga, tetapi saking penggambarannya hubungnya itu ngeri, membahayakan, mengerikan. Ya, hampir semua yang hubung dunia itu punya prinsip kayak Machiavelli, lil ghaya tubarriru wasila, tujuan menghalalkan segala cara. Itu hampir semua yang hubung dunia begitu. Akhirnya apa, enggak peduli apapun diterjang, apapun dilakukan, yang penting dia dapat dunia itu. Fa sahibuhu la yafiku illa fi dhulmatil lahad. Adapun orang yang hubung dunia, dia tidak akan menyadari, dia tidak akan sadar tentang bahayanya, ya, mengerikannya kesudahan dari hubung dunia itu, illa fi dhulmatil lahad, kecuali kalau sudah masuk dalam kegelapan liang lahat. Kalau sudah mati baru kemudian menyesal, tapi ya sudah tidak ada gunanya. Ya. Berkata Yahya ibn Mu'ad, ad-dunya khamrus syaitan, dunia itu adalah khamrnya setan. Man sakara minha fala yafiku illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin. Yang namanya dunia itu adalah araknya, minuman kerasnya setan. Maksudnya kalau hubung dunia, bukan dunia biasa. Ya. Siapa yang mabuk dari dunia itu, maka dia tidak akan menyadari, kecuali nanti dia bersama mereka-mereka yang sudah masuk liang kubur. Nadiman benal khasirin, mereka nanti akan menyesal sejadi-jadinya bersama orang-orang yang merugi. Jadi maksudnya apa? Karena ternyata hartanya gak bisa dibawa. Bahkan bukan cuma dibawa, harta itu akan meminta pertanggungjawaban karena digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, memperluas area kemungkaran dan kemaksiatan seperti itu, maka dia harus bertanggungjawabkan hartanya, bukan lagi menolongnya nanti di alam kubur, di hari kiamat dia menghisab, malah kemudian menjadi musibah besar bagi dirinya. Wa aqallu ma fiha annahu yulhi an hubbillah wa dzikri. Minimal, setidaknya gitu, dampak dari hubung dunia itu apa? Paling minimal itu apa? Dia jadi lalai untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, lalai juga untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bangun pagi yang dipikir adalah dunia. Numpuk-numpuk harta, memperbanyak harta. Mau tidur enggak bisa tidur karena mikirin harta. Walhasil jadi apa namanya itu? Insomnia. Apa namanya, orang-orang suka susah tidur namanya apa? Insomnia. Nah, gitu. Nah, begitu. Wa man alhahu maluhu fa huwa minal khasirin, dan siapa yang terlalaikan dengan hartanya, maka dia akan termasuk orang yang rugi, lalai. Supaya jenengan tidak timbul salah paham, pertama, kalau enggak mau hubung dunia itu, silahkan menjadi super kaya, sekaya-kayanya, tetapi jangan menghalalkan segala cara, itu yang pertama. Yang kedua, ngerti tanggung jawab kewajibannya, yaitu apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Intinya ya begitu saja. Bukti kalau tidak keblinger dunia itu ya cuma dua itu saja, cukup. Yaitu apa?
nyarinya dengan cara yang halal, dan kemudian peruntukannya adalah demi kemaslahatan dirinya, dalam arti nanti keselamatan dia di akhirat. Selesai. Ya minimal kalau tanggung jawabnya bahas zakat 2,5%, itu sudah minimal sekali. Tetapi kalau dia mengerti untuk apa dia tumbuh-tumbuh harta, kalau dia enggak ada maknanya nanti di akhirat, dia malah kemudian akan seperti setiap hari Jumat hampir semua imam membaca surah apa namanya Al-Munafikun, ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa akum minas solihin. Minta tempo hidup sebentar saja, kasih kesempatan kalau saya hidup sebentar saja, maka semua harta saya akan saya sedekahkan semuanya. Dia enggak mau urus orang lain lagi. Dia udah enggak peduli masalah anak istri, enggak peduli, pokoknya kalau ternyata kayak begini nasib saya di alam kubur seperti ini, di hari kiamat seperti ini, maka mending saya infakkan, sedekahkan semuanya. Ya begitu. Itu orang mengerti hakikat, tapi sudah terlambat. Tetapi rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kisah itu diperdengarkan kepada kita yang masih hidup. Tujuannya apa? Aneh kalau kita malah kemudian ikut-ikutan apa? Ngikuti Quran yang salah. Itu apa? Nanti saya juga akan ngomong begitu. Lihat di alam kubur, ya terlambat. Karena apa? Quran itu untuk kita yang masih hidup. Petunjuk untuk kita yang masih hidup. Yang di alam kubur itu tinggal putar, tinggal laporan saja. Rekaman. Gitu. Ya begitu maksudnya. Nah, wa idza lahiyal qalbu an dzikrillah sakanahu syaiton. Dan yang lebih perlu kita pahami jamaah sekalian, ketika kita ini hati kita ini lalai, maksudnya hampir 100% yang kita pikir adalah dunia dengan segala gemerlapnya itu, sehingga kemudian kita jadi lupa kepada Allah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sakanahu syaitan, maka itu tempat yang nyaman bagi setan. Hati kita menjadi tempat yang nyaman bagi setan. Nah, kalau setan sudah masuk dalam hati kita, sarafahu haitsa arad, maka dia akan kendalikan, arahkan semau-maunya setan itu sendiri. Waliyatu billah. Dan kemudian di antara min fikhihi fi syarri annahu yurdihi bi ba'di a'mali khair li yurihi annahu yaf'alu khair. Setan itu salah satu modusnya itu adalah membuat orang ini lupa hakikatnya karena melihat tampilan-tampilannya itu meyakinkan. Ya. Misalnya seorang yang apa namanya? Sebenarnya itu cara mendapatkan itu dengan zalim. Ya. Hartanya itu dengan menyakiti jutaan manusia misalnya, merampas dengan tanpa alasan yang hak, ya, menjajah dan sebagainya, akhirnya kekayaannya itu ribuan triliun misalnya. Nah, kita ini suka kemudian langsung ternyuh, ya, melihat dia kemudian tiba-tiba ke panti asuhan menyumbang misalnya miliaran rupiah misalnya. Kita lupa kepada bahwa itu hasil merampok misalnya begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi senjatanya setan. Orang kemudian menganggap bahwa itu baik-baik saja. Ya. Nanti baru terasa pada jangka panjangnya. Ini betul-betul menyengsarakan banyak orang. Hanya di apa namanya dinampakkan kebaikan sedikit, itu langsung kemudian kita menjadi lupa.
ya, bahwa ini ternyata hasil dari kejahatan yang luar biasa. Misalnya seperti itu. Nah, itulah kerjanya setan begitu. Ya. Dan salah satu ini makanya umat orang yang beriman itu harus tetap waspada. Karena apa? Di antara tanda kutip liciknya setan itu, ya, cerdasnya macam liciknya setan itu adalah bisa membungkus sesuatu yang jahat, yang buruk menjadi nampak bagus dengan diberikan sedikit kebaikan. Gitu. Nah, ini bahayanya begitu. Jadi dunia itu betul-betul ada unsur menipunya, ada unsur jebakannya. Karena pesonanya itu membuat orang itu gampang untuk melupakan segala sesuatunya. Wa yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ma asbaha ahadun fid dunya illa daifun wa maluhu ariyah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah apa namanya pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi. Beliau sampaikan, ya, tidaklah seseorang itu melalui suatu hari di dunia ini kecuali daifun, kecuali dia itu adalah seperti tamu. Dunia seperti tamu. Wa maluhu arya, adapun hartanya itu ibaratnya adalah pinjaman. Fadhaif murtahirun, adapun tamu dia pasti akan pergi. Itulah dunia. Wa arya mu'dad, adapun pinjaman mesti kita kembalikan. Itulah yang sehakikatnya dunia. Nah, di antaranya memang kita ini istilah-istilah itu juga membuat kita ini menjadi seolah-olah gitu. Misalnya SHM, singkatan dari sertifikat hak milik. Kan milik gitu kan. Ya, kata-kata milik itu kalau enggak pakai iman itu kesannya memang kita ini yang punya selama-lamanya, ada batasannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini bisa menjadikan berlebihan gitu. Cara dia memperlakukan hartanya jadi berlebihan. Seolah-olah itu menjadi penentu segala-galanya, padahal itu malah kebalikannya. Gitu. Yaitu apa? Namanya dunia kayak tamu, dia akan pergi. Namanya harta itu pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diminta untuk dikembalikan. Baik kita mau mengembalikan maupun tidak mau, kalau kita sudah mati, kita udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Hanyalah harta yang betul-betul kita infakkan di jalan Allah SWT yang untuk kebaikan itu yang bisa kita bawa. Kita bawa mati. Adapun yang karena kerakusannya dengan cara yang tidak benar, diperuntukkan dengan cara yang tidak benar, itu justru mendatangkan petaka bagi dirinya. Waliyatubillah. Baik. Nah, kenapa kemudian hubbud dunia itu dikatakan sebagai usul khotoya? Kenapa cinta dunia, takut mati, berlebihan mencintai dunia, rakus terhadap dunia itu dikatakan pangkal dari segala kesalahan? Alasan yang pertama, anna hubbaha yaqtadi ta'zimuha wa ya hakirah indallah. Ini yang pertama. Orang yang cinta dunia itu hampir pasti dia menjadi mengagung-agungkan dunia. Dianggap hartanya, kemewahannya itu betul-betul menjadi pesona yang menakjubkan dirinya. Padahal dunia itu hakira indallah, itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita sampaikan bulan lalu, ibaratnya dunia itu dibandingkan dengan akhirat adalah seperti telunjuk yang dicelupkan ke dalam samudra, bukan bak mandi atau kolam atau danau, tapi dan juga bukan laut, laut Jawa misalnya, ini samudra yang luas, yami, dicelupkan, diangkat. Nah, sisa yang menempel pada jari itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat.
nikmatnya dunia dibandingkan dengan nikmatnya akhirat, seperti itu perbandingannya, enggak bisa dibandingkan sama sekali. Menunjukkan apa? Betapa remeh temehnya dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa manusia yang sudah diajarkan untuk supaya tujuan hidupnya itu adalah ngejar keselamatan akhirat, kemudian malah mengagung-agungkan dunia? Jadi terbalik. Ya. Wa min akbalid dzunub ta'zimun ma haqqarallah. Dan di antara dosa yang besar itu adalah mengagungkan, mendewa-dewakan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Memang bicara hakikat itu tidak mudah ya Mas kalian. Karena memang itu ada pesonanya. Memang tidak mudah. Maksudnya ini gimana sih gitu. Apalagi ada orang ngomong begitu. Iya, dia ngomong gitu karena dia udah kaya. Nah, misalnya begitu. Nah, kita-kita nih yang masih miskin ini bagaimana? Gitu. Mudah sekali ngomongnya. Nah, gitu. Itu salah satu hasadnya, versi hasad ya begitu. Tetapi saya ingin katakan begini. Sekiranya nasibnya orang yang beriman, sekiranya nasibnya orang yang cinta akhirat, mereka yang sehari-hari yang dipikirkan kira-kira nanti saya selamat enggak ya nanti di akhirat. Nanti kira-kira saya selamat enggak nanti di alam kubur. Nanti saya dapat nikmat apa siksa kubur. Itu yang terus menggelayuti hidupnya. Kira-kira apakah saya layak menjadi ahli surga? Itu yang terus menggelayuti hidupnya. Sehingga kemudian dihabiskan waktunya. Sisa usianya itu untuk supaya dia lebih patut menjadi ahli surga. Seandainya orang seperti itu, golongan orang seperti itu, semuanya menderita di dunia, semuanya miskin semuanya, semuanya melarat semuanya. Seandainya begitu, ya bolehlah kita ini gak percaya tentang kita bicara hakikat tadi itu. Boleh kita gak percaya. Nyatanya aja mas kalian, baik para nabi, tidak sedikit di antara mereka yang berkelimpahan. Di zaman kekhalifahan, keemasan kita sebut adalah 4 khalifah ditambah 1 kalau dalam tafsir yang baru, yaitu khilafah Rasyidah itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar ibn Abdul Aziz. Kelima khalifah ini mereka berkelimpahan di dalam harta. Pada zaman keemasan khalifah maknanya adalah mereka tujuannya jelas, tidak ada penyimpangan dari tujuan dan di dalam kenyataannya mengarahkan umat ini untuk hanya mau tunduk patuh kepada Allah dan yang diburu surganya Allah Subhanahu wa taala. Keberlimpahan terjadi. Sekali lagi jemaah sekalian, seandainya tidak ada cerita tentang mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang rindu negeri akhirat itu kecuali hanya penderitaan di dunia, hanya kemelaratan di dunia, hanya kesengsaraan di dunia yang didapatkan, boleh kita keblinger. Boleh kita terpesona dengan orang yang gemerlap dunia. Justru nyatanya kita dapati tidak sedikit mereka yang sehari-hari hubbud dunia itu yang ada dalam pikirannya malah terlunta-lunta, malah menderita, malah jatuh miskin. Itu tidak sedikit. Inilah yang disebut dengan dunia itu mata ulurur, pesona yang menipu, ya, menjebak, ngapusi, semu, tidak senyatanya. Nah, justru karena semu itulah banyak orang yang tidak bisa menangkap hakikatnya, kecuali orang yang beriman dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa disebut bahwa hubud dunia itu ra'sul khotoya, pangkal dari segala macam kesalahan? Annallaha la'anaha wa ma qataha wa abwaduha illa makana lahu fiha. Karena dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang hubud dunia begininya, ya. Illa makana lahu fiha, kecuali kalau dunia itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala.
ya yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita ini, ya kalau Anda punya harta, gunakan harta untuk menolong agama Allah. Kalau Anda punya kekuasaan, gunakan untuk menolong agama Allah. Kalau Anda punya pengaruh, gunakan pengaruh untuk menolong agama Allah. Itu yang menjadi harapannya. Itulah yang membuat yang hina jadi mulia, yang rendah jadi tinggi, yang kecil jadi besar. Itu karena dimanfaatkan dengan cara seperti itu. Nah, tetapi orang yang kebutuhannya itu seperti itu. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa ma katahu wa abghadahu faqad ta'ridu lil fitnah. Nah, siapa yang malah mencintai apa yang dilaknat oleh Allah, mencintai yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia siap-siap untuk ditimpa fitnah. Begitu. Jadi kalau dalam bahasa yang lainnya jemaah sekalian, pangkal di dalam, pangkal dari segala macam bentuk ketentraman, pangkal segala bentuk kedamaian, persatuan, ya kebersamaan, itu kalau kita semuanya cinta pada akhirat. Ya, kalau semua kita cintanya cinta negeri akhirat, maka terwujudlah yang namanya negeri yang aman, tentram, damai. Sebaliknya kalau semuanya cinta pada dunia, itulah pangkal segala kerusakan, pertentangan, perselisihan, percekcokan, perseteruan, bahkan pembunuhan, ya penghabisan, ya namanya genosida, namanya eliminasi, namanya menyingkirkan. Itu terjadi karena apa? Karena hubud dunia. Alasan yang ketiga, annahu idza habbaha sayyaraha ghayata. Karena kalau sampai hubud dunia itu, kenapa dikatakan itu pangkal kesalahan, pangkal masalah? Karena orang yang hubud dunia itu berarti menjadikan dunia sebagai tujuannya. Walaupun tidak mengaku, karena misalnya dia adalah seorang muslim, tetapi perbuatannya, apa yang dilakukannya itu jelas sekali menunjukkan dunia menjadi tujuannya. Gampangnya apa? Gak mau ibadah, itu udah paling gampang itu. Gak mau sholat, itu udah paling gampang untuk mendeteksi bahwa dia ini betul-betul impiannya, obsesinya hanya dunia. Dia bahkan mungkin aslinya itu tidak siap dengan yang namanya alam kubur. Tidak percaya, maksudnya karena takut, tidak siap. Karena apa? Menghalangi cintanya dia pada dunia. Karena bagi dia harapannya, ya, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat ingin sekiranya ditambah usianya sampai dengan 1000 tahun. Lau yu'ammaru alfasana. Padahal Allah ingatkan, wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu amr. Padahal panjangnya, bertambahnya sampai 1000 tahun usianya itu tidak bisa menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Oleh karenanya jemaah sekalian, jadi kalau kita bilang alamat, tanda-tanda itu udah jelas. Jadi kalau misalnya sekarang ini rasio antara kapasitas masjid dengan kaum muslimin yang harusnya belum cukup, bahkan harusnya itu tidak pernah cukup ini, seandainya jumlah masjid itu 3 kali lipatnya saat ini, kalau kaum muslimin itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian besarnya, tetap enggak mencukupi. Tetapi dengan sepinya masjid, meskipun makmurnya masjid, kita ambil contoh misalnya dalam sebuah apa namanya kelurahan atau desa, di sini rata-rata berapa penduduknya kalau di Kota Malang? Satu kelurahan berapa? Berapa ribu? Misalnya kita sebut misalnya 5000, misalnya sajanya. Kalau Kota Malang berapa?
4 juta ya penduduknya, dibagi 50 ya, ya 1 juta, 1 juta dibagi 50-an ya 20 ribu, 20 ribu penduduk satu kelurahan. Itu berapa masjid yang ada itu? Ya enggak nampung kalau semuanya mau ibadah salat berjamaah gitu. Nah, kalau misalnya ternyata itu masjidnya sepi bahkan sedikit, itu artinya sebagian besar umat ini artinya tidak menjadikan akhirat sebagai hal yang istimewa. Kan begitu. Biasa-biasa saja atau bahkan nomor dua, kan begitu. Kan mudahnya begitu kita mengatakannya. Itulah kalau kita mau jujur pangkal dari segala macam kerusakan di situ. Anda mungkin yang enggak percaya begini. Oh tidak, itu tidak benar. Nyatanya banyak teroris yang dia ternyata dia katanya adalah orang yang beragama, atau orang yang taat ibadah. Kalau itu ceritanya panjang jawabnya. Tergantung dulu nih cerita apa dulu. Maksudnya teror itu apa? Kemudian kalau misalnya betul begitu, apakah benar agama Islam itu mengajarkan begitu? Kan gitu nanti ceritanya. Tetapi sepanjang umat ini tunduk patuh dalam aturan Islam yang lurus, yang benar, maka dia jangankan menjadi sumber masalah, bahkan jadi sumber solusi, malah begitu. Bukan istilahnya itu tidak ganggu siapa-siapa, bukan troublemaker, bukan cuma itu. Islam datang itu dengan kaum muslimin menjadi solusi, malah begitu. Nah, itu padahal di dalam kacamata agama kita ini justru dunia yang kita usahakan dengan cara yang halal itu harusnya kita gunakan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk yaitu sarana kita untuk supaya kita selamat di negeri akhirat dengan banyak-banyak digunakan untuk beramal, berjuang, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakannya adalah aksul amri wa qalbul hikmah. Ini ceritanya jadi terbalik-balik gitu maksudnya. Jadi terbalik-balik. Yang tujuan menjadi sarana, yang sarana menjadi tujuan. Gitu. Makanya kemarin kita sampaikan di beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya semua orang itu zuhud. Semua orang zuhud. Cuma bedanya zuhud terhadap dunia sama zuhud terhadap akhirat. Zuhud terhadap dunia itu gimana? Ya dia gunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Kalau zuhud terhadap akhirat artinya apa? Dia gunakan akhirat untuk kepentingan dunia. Ya sama-sama zuhudnya, satunya zuhud yang kepelingar, yang kedua gitu. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, anna mahabbataha ta'taridu bainal abdi wa baina fi'lin ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah bisgolihi anhu bimahbubihi. Ya. Jadi kalau cinta pada dunia itu kenapa dibilang sebagai pangkal kekeliruan, kesalahan? Karena cinta pada dunia itu membuat orang yang cinta dunia itu ya, dan wa baina fa'ala ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah, dia kemudian tidak mendapatkan kemanfaatan dari dunia yang dia cintai itu terhadap akhiratnya. Bisgoli anhu bimahbubihi. Karena apa? Karena saking sibuknya dia terhadap apa yang dicintai, yaitu apa? Dunia. Jadi salah satu karakter dunia itu, saya kira kita semua sudah mengalami, tidak ada yang bisa menolaknya. Namanya dunia itu, kalau kita keblinger, pertamanya kita pengen punya rumah, sama punya mobil. Nah, kalau kita ini terus-terusan dunia yang kita pikirkan, akhirnya tambah lagi, kok cuma satu rumahnya,
ya pengen tambah jadi dua. Mobil kalau cuma satu pengen tambah jadi dua. Terus begitu, nanti sudah dua pengen empat, sudah empat pengen delapan. Begitulah dunia. Kalau nggak ada kontrolnya ya seperti itu maksudnya. Sehingga apa pertanyaan itu, sampai kapan kita dipermainkan oleh dunia kayak gitu maksudnya? Sehingga akhirnya yang harusnya itu menjadi pengingat negeri akhirat malah menjadi pelupa terhadap negeri akhirat. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ini pelajarannya sangat berharga jamaah sekalian. Anna mahabbataha taj'aluha akbaru hamil abdi. Bahwa orang yang mencintai dunia yang berlebihan itu menjadikan bagi hamba itu sebagai obsesi terbesar dalam hidupnya adalah merengkuh dunia. Apapun caranya dengan jumlah enggak terbatas. Tetapi kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhirah hammuhu ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Siapa yang obsesi hidupnya adalah negeri akhirat, setiap saat ingat dosanya. Setiap saat membayangkan ngerinya azab kubur. Setiap saat ingat pada azab api neraka. Akhirnya yang menjadi obsesinya, saya harus selamat nanti di akhirat. Saya harus selamat di akhirat. Saya harus bahagia di akhirat. Orang yang begitu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan pada hatinya itu kekayaan. Dia kaya hati itu begitu maksudnya. Wa jama'a lahu syamlah, dia bisa mengumpulkan yang berserakan, ya, yang berpencaran akan terkumpul pada dirinya. Bahkan wa atathu dunya, dunia akan datang kepadanya. Dunia akan datang kepadanya. Wa hiya rahimah, bahkan datangnya dunia itu dengan tertunduk. Seolah-olah itu kayak antri begitu. Ya, pengen sekali dunia itu menyertai orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang diketahui sama dunia itu ia akan digunakan untuk kebaikan. Wa man kanat ad-dunya hammuhu, tetapi sebaliknya orang yang obsesinya, tumuhatnya, ambisinya itu adalah dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, justru kemiskinan, kefakiran ditampakkan di depan matanya. Orang udah kaya masih dibilang masih kurang terus. Masih dibilang belum cukup. Perbandingannya apa? Kalau kita buat secara visualnya itu. Ya. Kalau orang ini kaya hatinya, yang dipikir negeri akhirat, bisa beli sepeda motor, itu sudah luar biasa bersyukurnya. Sudah betul-betul merasa sudah cukup. Tetapi orang yang obsesi tumuhatnya adalah dunia, dia beli BMW, itu katanya masih kurang keren. Masih kayak orang miskin. Dia ingin beli Porsche, ingin beli Jaguar, ingin beli apa sih, kuda cingkrak malam itu. Lamborghini dan sebagainya. Gitu. Nanti udah bilang begini, dia masih merasa kurang, masih kayaknya orang miskin. Karena apa? Belum dilapisi emas tuh. Catnya diganti cat emas. Masya Allah. Gitu. Bagaimana ini? Ya. Wa farraqa alaihi syamlu, bahkan akan menjadikan sesuatu yang terkumpul jadi tercerai-berai. Wa lam ya'tihi minat dunya illa ma qadralah. Dan tidak bisa dia mendapatkan dunia itu kecuali sebatas yang diinginkan. Itulah kalau orang itu obsesinya adalah dunia. Ini resepnya. Ini adalah kunci rahasianya supaya kita diberikan keberlimpahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya cuma satu. Jadikan akhirat sebagai
obsesi tertinggi kita, akbaru hammina, ya, setinggi-tinggi impian kita, obsesi kita, ya, harapan tertinggi kita adalah bahagia akhirat. Ya, kalau kita begitu, Rasulullah katakan atat hud dunia, dunia malah ikut datang, wa yarogimah, dalam keadaan tunduk, maksudnya ya betul-betul ingin ikut, nggak usah kita cari, malah ikut sendiri. Nah, bagi kita yang mungkin mengalami masalah seperti ini, masalah pada masalah ekonomi, masalah apa, kesulitan hidup, cobalah kita muhasabah diri, introspeksi diri, ya, kira-kira apakah sudah lurus kita punya tujuan hidup ini, himmah kita ini, ya, impian, obsesi kita, apakah sudah benar-benar ke negeri akhirat, apakah ternyata tidak. Dan ini sayangnya, ibu sekalian, bukan cuma terkena kepada orang yang sedang kaya menurut ukuran kita, bahkan juga ada orang yang miskin juga bisa terkena begitu. Yang pernah saya ceritakan itu, ada yang dia itu apa namanya, stres, ya, gila. Karena apa? Karena dia merantau ke Kalimantan, berangkat dengan keadaan tidak punya apa-apa, tiba-tiba dapat info peluang untuk pekerjaan yang bayarannya itu dibandingkan dengan di Malang itu kira-kira 3 kali lipatnya. Sehingga kemudian dia hitung selama setahun dia bisa beli sepeda motor baru. Hitungannya begitu. Itulah obsesinya. Dia ingin tunjukkan kepada teman-temannya, kepada tangganya bahwa saya bisa beli sepeda motor baru. Itu yang menjadi obsesinya begitu. Untuk itu dia kerja setahun di Kalimantan. Nah, sampai sana ternyata ditipu. Ya, intinya jangankan bisa beli sepeda motor, bisa ongkos pulang sudah alhamdulillah. Sampai rumah dia itu menjadi malu plus kecewa, akhirnya apa? Dia menjadi mondok di sumur porong. Ya, mondok di sumur porong, yaitu timurnya Masjid Al-Falah itu. Ya. Begitu. Ya, bayangkan itu, urusannya bahas sepeda motor, urusannya apa? Ingin pamer kepada temannya, tetangganya, kayak gitu yang dicari. Nah, itulah yang kita bicara mengenai goya, tujuan itu kayak begitu, ngeri. Tujuan itu kalau nggak kita luruskan, mengerikan sekali. Nah, oleh karenanya yang keempat tadi, yang kelima begitu, ya, kita ini bagian dari resep kehidupan kita begitu, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan apa yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ternyata dimulai dari meluruskan yang namanya sihatul ghoyah atau sihatul ittijah, yaitu lurusnya tujuan atau lurusnya orientasi hidup kita itu harus firm, harus betul-betul jangan sampai tukan itu. Maka itu akan menyelamatkan kita. Nah, yang terakhir, ternyata belum terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Saya kira nanti kita lanjutkan pada bulan depan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Semoga bermanfaat. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.